சுபானல் சைனி பேகமா ஜரான் nilai hidupnya mereka berbeda, ya tidak terintervensi oleh apa namanya ruang warna kehidupan yang hancur lebur seperti sekarang, sehingga nuraninya masih bertaut erat dengan Tuhan, sehingga apa yang dimohon itu kan bisa saja langsung dia dikabulkan. Berarti jika dibandingkan dengan orang-orang masa kini, jauh berarti. Kalau menurut dari sisi spiritual jauh sekali. Sekarang kan banyak jowong, banyak kelicur ya. Tapi orang dulu kan tidak butuh terlalu banyak istilahnya manifest ya sebagai wujud keberadaannya. Dia pakai ujung, dia pakai apa songkok kiri ya, kemudian tapi ketika ditanya tentang ilmu spiritualitasnya jauh lebih tinggi. Kemudian wujud nyatanya bahwa senjata sejak malu hinggap di badannya, lalu kemudian dianggaplah dia tegeng dan sebagainya. Orang Papua ya senanglah dengan caranya di Papua kan gitu. Orang Lombok ya cari senang dengan caranya jadi orang Lombok, orang Bali gitu. Nah itulah wujud daripada kenapa kemudian sampai penghayat pun dikasih ruang ya. Ya sebenarnya itu tidak boleh itu, tapi ya, memang mau dipaksakan seperti apa ulana amaluna walakum amalukum lakum dinukum waliyadin. Kalau Tuhan tidak berkehendak terhadap orang itu untuk berubah, kiamat juga tidak bisa berubah, ya kasih jalan dia supaya dia berpikir. Beri ruang kemerdekaan sehingga dia dapat menikmati hidupnya. Itu juga mau dibunuh juga siapa kejahat kita bunuh kan. Nah itulah prinsip dasar yang saya lihat di dalam konteks-konteks ritual. Selama kita masih saling menganggap bahwa oh dia Hindu, oh dia Buddha, oh dia nak datang surga, siapa yang kejahat kita katakan itu. Dari saini pegamak dinde sinana kiwo anak kiwo gamak dinde sona jaru.